sini Bang ya. Kami serahkan pataka Partai Golkar kepada Ketua Terpilih DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun periode 2020-2025 untuk dapat dikibarkan di Kabupaten Simalungun. Kami terima pataka ini dan akan kami kibarkan panji-panji Partai Golkar di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Kecamatan Siamna. HP-nya boleh nanti ditagih kami.
Yang kedua, di sebelah kanan beliau adalah Bapak Puji Rahmat Harhab. Kita boleh tepuk tangan. Dia lebih memilih profesi menjadi garda terdepan penyelenggara pemilu. Kalau saya tidak salah, di 2012 beliau ini sudah diangkat menjadi ASN PNS. Tetapi keterpanggilannya dalam demokrasi pembangunan sifat beliau di sebelah kiri saya ini orang yang sudah di bidang terbangnya sebagai penyelenggara pemilu. Dari wajah dan kacamatanya sudah menunjukkan kualitasnya. Ini yang guru saya, Fatimah Yanti, guru Sinaga. Fatimah Toko, wah luar biasa. Pantas wajahnya sudah di bawah pisau. Karena melihat buku-buku selalu diolesnya pisau itu menekan. Suami dari beliau adalah Bapak S. Purba. Pekerjaan beliau sekarang anggota KPU Cimalungun, organisasinya cukup banyak. Saya harus perkenalkan, mana tahu nanti.